you're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop, you gotta take it slow. You can't be a pro, it's your time no more. Kita lagi di mana nih, Bro? Polresta Depok. Ngapain kita di Polres? Gua mau bikin sih. Pikir gua ketilang. Iya, lu ketilang. Gua bikin sih. Ini udah hari keberapa nih? Gua termasuk ketiga kali gua kesini. Hah? Ketiga kali. Yang pagi tuh hari Kamis. Pagi tuh ada. Gua langsung bikin hari pertama. Gagal tuh. Nah, gua keesokan harinya, hari Selasanya, berhubung ada jadwal latihan, gua ikut latihan di hari Selasa. Serius apa? Harus latihan dulu, nggak bisa langsung bisa gitu, harus ada proses gitu. Nah, ini adalah hari ketiga, insya Allah ini jadi hari terakhir gua. Amin. Dan mendapatkan sama sih, biar sama kayak gua ya, 2 hari jadi ya. Amin. Ya, 2 hari jadi. Kalau lu nggak pakai latihan siap. Doain ya semua ya. Gua mau bikin sini, gua udah bosan ketilang. Motor dia tuh suka ketilang. Gue ketilang pakai motor dia. Gue ketilang, salam ke motor gue, motor gadean. Oke, lihat aja nanti, ntar doain. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin aja terus keseruannya. Oke, bye. Belum. Bawang. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're guys, don't get it, it's impossible. It's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop. Perjuangan tidak mengkhianati hasil. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is bawah. Tuh. Yuk, gimana Os? Gila. Tadi percobaan kedua ya? Percobaan kedua dengan 2 kali latihan. Dengan terus latihan ya, hari Selasa dan hari Jumat. Jadi gue buat para yang belum punya SIM semuanya ya. Tipsnya Bang, itu adalah bersabar dan terus latihan. Latihan terus. Kalau bisa latihan dulu. Lu berapa kali? 2 kali. 2 kali. Sama gue juga 2 kali. 2 kali gue latihan. Cuman dia nggak latihan. Dia udah dewa dia. Pokoknya intinya lu jangan nembak. Kalau bisa tuh perbandingan ya. Kalau jalur mandiri tuh pertama lebih murah dan lu tuh bisa ngerasain berapa kira-kira? Kalau sekitar 100.000. 130-an sama jalan. Ya 150 lah. Kalau nembak tuh sekitar 700. Itu lu perbandingin duit 700 tuh masih bisa buat beli HP bekas, beli makan, buat jajan adik-adik lu, buat orang tua lu. Pokoknya enakan jalur mandiri tuh murah, terus kita tahu prosesnya, bro. Ada kebanggaan sendiri nggak di dalam diri? Dan lu ini hasilnya mandiri yang gue titipin. Gila, lu ada perasaan bangga gitu? Gue bangga. Temen-temen gue nyuruh nembak, tapi gue punya keyakinan. Kita pikir ke belakang. Dulu yang nyuruh gue nembak siapa? Iya, dulu awalnya gue nyuruh dia nembak. Dan endingnya lu yang ngikutin gue. Iya, gue karena sering ketilang. Kebaikan selalu menang, guys. Gue sering ketilang lagi tuh, udah 3 kali ketilang, dan gue berpikir gue kalau ketilang dulu duit gue habis buat damain polisi. Dan dia besok mau sidang. Kebaikan saya. Iya, dia besok mau sidang, guys, tanggal 9. Jadi dia dapat SIM gue diambil polisi. Ya. Gue merelakan. Guys, pokoknya lu harus berusaha semampu lu. Ingat, proses itu lebih enak kalau kita perjuangan dengan hasil yang bagus tuh lebih enak gitu. Kalau lihat prosesnya, perjuangannya, lu datang pagi. Ini Jumat barokah kan? Iya, Jumat berkah. Penting kayak ini, Beb. Ayo mau kemana juga? Kuy. Jakarta lah sekarang. Iya. Kita mau ke BRI Cakpus sekarang. OTW gue yang bawa. Vlogin juga kan nih? Ya udah, vlogin juga. Siap. Terus pantengin Airvlog aja ya. Iya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Biar semuanya tahu bagaimana cara bikin SIM. Jangan nembak. Kalau bisa nembak cewek aja. Mending nembak cewek daripada nembak polisi. Oke, guys. Sampai jumpa di the next vlog. Maybe you can fake it, but you're never gonna make it.